Assalamualaikum. Ha, kita live malam ni. Special hal EPF saya. Masuk, mari kita sembang. Kita nak juga EPF ni dia tolong faham sikit masalah rakyat ni. Rakyat dah susah berapa lama daripada bulan 4 tu hari dia nak bagi EPF terkial-kial. Ansur-ansur. Weh, orang nak ambil EPF tu orang nak pakai untuk selesaikan masalah yang sebelum ni. Bukan nak pakai untuk ke depan. Ke depan lain cerita ni. Hutang banyak ni rakyat duk tanggung ni. Dengan yang hilang kerjanya, dengan yang pendapatan terjejasnya. Apa ni? Aduh, tunggu sampai hari Rabu. Ingatkan nak meletup lah kan. Rupanya, nah. Dua benda yang dia buat. Akaun satu bawah 100 ribu dengan akaun satu melepasi 100 ribu. Kalau dia tengok dia susun balik tu, yang dia nak bagi 60 ribu tu, yang simpanan akaun satu 500 ribu, 100 ribu, 120 ringgit ribu. Contoh simpanan kau ada 100 ribu 20 ringgit, kau dapat 10 ribu juga. Walaupun simpanan kau lepas 100 ribu. Sebab dia cakap apa? 10%. Kalau 100 ribu 10%, 10 ribu lah. Sama je dengan orang yang simpan bawah 100 ribu. Dia kencing. Cuma rakyat mungkin tak cerdik, tak perasan. Pusing-pusing-pusing, pimai-pimai tantu juga. Kita bantah benda ni. Kita tengok. Tuan Najib kata apa? UMNO boleh tarik balik kan? Sokongan tak ada bajet kan? Pergi tarik cepat. Demi rakyat, tarik. Ambil remeh je masalah-masalah rakyat ni. Aku heran mereka ni. Kan? Minta ni duit kita ni. Bukan kita minta duit dia tau. Harapkan duit kerajaan nak bantu rakyat. Haram tak ada. Minta topeng mas percuma pun tak dapat. Sekarang rakyat minta duit dia. Oh, sibuk. Oh, takut terjejar masa depan rakyat. Peras, sembang. Masuk, komen, mari kita share. Memang confirm lah, next PRU aku bertanding cap kepala lembu lah kalau macam ni. Dah lah dia nak bagi RM10,000, lepas tu beransur-ansur, bukan one off. Assalamualaikum, selamat malam penjabat. Waalaikumsalam, masuk. Rakyat simpan duit berpuluh tahun tau. Hari ni dia nak keluar. Terketar-ketar. Apa kau buat dengan duit rakyat dekat KWSP ni sebenarnya? Cerita. SPRM mana? Pi masuk KWSP. Pi tengoklah. Apa pasal dia orang macam Parkinson. Terketar-ketar nak bawa keluar ni. Sangkut-sangkut pula video ni. Dia jam ni, jam.